lampu ini penyebab dari korsleting listrik, bukan hubung singkat ya. Kalau oke guys, kali ini saya mau bikin tutorial mencari jalur yang konslet ya. Ini konslet ya, ini MCB-nya ngetrip, nyalakan semuanya seperti ini. Nah, begitu. Oke. Yang kita harus cari adalah mematikan semua lampu dan peralatan elektronik dulu ya. Kita matikan dulu. Matikan semua. Ini juga matikan. Matikan semua ini. Ini cabut ya. Semua matikan. Matikan semua. Oke. Setelah itu kita sudah pastikan semua itu mati ya. Ya, mesin cuci, kulkas dan lain-lain itu harus mati semua. Off. Tidak tersambung ke instalasi listrik. Kita coba nyalakan. Ah, nyala. Nah, itu nyala ya. Kita cari satu per satu ya. Yang menyebabkan konslet. Oh, ini enggak konslet ya. Ini nyala. Ini nyala. Oke. Terus kita cari lagi sebelah sini. Nyala atau tidak? Oh, nyala. Berarti ini enggak konslet. Ini nyala. Di sini apa menyala? Oh, menyala. Kita colokan lagi sebelah sini. Ini buat ke TV ini. Masukkan stiker. Oh, nyala. Berarti nggak ada yang konslet. Coba yang ini. Oh, berarti ini yang menyebabkan konslet ini, instalasi ini. Oke, kita sudah tahu penyebabnya dari mana. Hubung singkat ini berasal dari kabel ini ya. Ini kabel mana ini? Oke, kita nyalakan dulu ya. Kita nyalakan dulu biar instalasi rumahnya biar itu ya. Ini MCB-nya ngetrip. Nah, berarti kita sudah tahu yang mana yang ada hubung singkatnya kabelnya. Kita telusuri dulu kemana kabelnya ini. Ini keluar, satu keluar, terus satu lagi ke sana. Nah, kemana ini? Oh, itu kabelnya. Berarti kita masuk ke kamar ini. Oh, ini kita coba lepas dulu. Oke, kita mau cek dulu ini ya, pakai multitester hubung singkat atau konslet. Oke, kita rubah ke angka terkecil ohm. Kita cek dulu ya. Ini sudah dicek tapi nggak hubung ya. Ini. Berarti ini bukan hubung singkat tapi korsleting listrik ya. Oke, kita cari apa ini penyebabnya. Kabelnya itu enggak hubung singkat ya, berarti ini korsleting listrik. Oke, kita cari, berarti ini adalah lampunya kayaknya. Kita ambil lampunya dulu ya. Oke, sudah terhubung kembali ya. Ternyata yang korslet adalah lampunya. Ini ya, lampu ini korslet. Ini adalah luar, ini ke arah lampu luar, lampu dapur. Berarti ini konsletnya adalah di lampu ini. B.
penyebab dari korsleting listrik. Bukan hubung singkat ya. Kalau hubung singkat itu positif dan negatif menjadi satu. Nah, itu namanya hubung singkat. Kalau korsleting listrik biasanya adalah peralatan listrik yang sudah mulai error. Dan diukur pakai multimeter itu kabelnya itu nggak hubung. Tadi kan udah lihat nggak hubung ya. Berarti ini adalah kesalahan lampu ini. Oke ya. Mungkin itu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih.